Hai hai hai, ketemu lagi kita guys. Video masak-masak gue di alam terbuka. Kali ini enaknya masak cemilan aja kali ya. Nah, gue lagi mau mengolah olahan singkong nih. Ciri-ciri singkong yang bagus itu kalau dikupas kulitnya tuh mudah banget, serta warna dan teksturnya putih serta agak-agak basah. Nah, kemudian belah-belah singkongnya lalu diiris-iris sesuai dengan selera. Kemudian cuci bersih, lalu siapkan air di panci, lalu didihkan. Kemudian masukin singkong, masak sampai dengan matang. Kemudian udah deh, tinggal diangkat aja. Kalian bisa cincang-cincang seperti ini atau menggunakan chopper. Kemudian beri margarin atau mentega dan brown sugar. Lalu tinggal diaduk rata aja. Nah, tinggal pindahin deh ke mangkok si adonan dari singkong ini. Untuk pelengkapnya, gue pakai selai coklat nih, dan kulit lumpia siap pakai. Caranya gampang banget, pakai 2 lembar kulit lumpia, lalu taruh 2 sendok makan adonan singkongnya. Terus kasih 1 sendok makan selai coklat di atasnya. Kemudian tinggal dilipat kulit lumpia seperti ini nih guys, sambil dipadatkan. Bisa direkatkan dengan tepung terigu yang diberi air secukupnya, diaduk rata, terus udah deh tinggal ditempelin biar merekatkan kulit lumpia satu dengan yang lainnya. Selanjutnya tinggal kita goreng aja nih dengan minyak secukupnya, pakai apinya sedang aja ya. Jangan lupa untuk bolak-balik lumpianya biar hasil gorengannya itu merata banget. Terus angkat kalau warnanya sudah golden brown.
Enak banget guys, terlihat enak banget kan? Tuh, denger, kriuknya garing banget, garing di luar tapi lembut manis banget di dalamnya, tapi nggak enak. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Thank you.